الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Ya kita bicara masalah aurat deh. Hak semalam musanna kata menutup aurat tu dengan sesuatu yang suci yang menegah ia akan kelihatan warna kulit. Ha, nama tu, nama tutup aurat. Nama tutup aurat. Maknanya tengok warna kulit tu sehingga kita tak tahu kata kulit tu warna hitam ke putih. Atau kira situ ketika majlis berkecek lah. Ha, apa tu jadi kita soal sikit semalam. Masya Allah kalau kain putih dah. Apakah kakai sarung putih juga. Bila duduk tengah cerah, duduk sulung matahari juga. Duduk betul dengan matahari. Nampak melalui matahari tu nampak selalu juga. Ha, adakah masuk dalam kira kata buka aurat atau sah ke tak tahu tu. Ha, maka duduk cari tengok tu ada dalam Hasyiah Jamal. Ha, Hasyiah kita Hasyiah Jamal tu. Ya kata gini, ya kata walau ru'iyatil basyaratu biwasitati syamsin, dia kata. Ha, tu soreh. Kalau dinampak akan warna kulit, dinampak kulit, tapi nampak tu biwasitati syamsin, dengan lalu matahari. Nampak tu dengan melalui matahari au narin atau api, kita tak pelita apa semua tu kira lah. Kalau sulung pelita nampak juga. Ha, ataupun duduk tengah matahari. Ha, suluh dengan cahaya matahari tu nampak kulit juga. Ha, tu dia kata kalau nampak kot tu. Wa kanat padahan adalah ia basyarah kulit kita tu. Bihaisu la tura biduni tilkal wasitah. Dengan sekira-kira tidak dilihat akan dia dengan tidak. Dengan tiada dimaki itu wasitah. Maknanya kalau tak ada api, tak ada pelita, tak ada matahari, tak nampak. Waktu biasa ni tak nampak. Tapi bila duduk tengah matahari nampak. Sepuang kain putih-putih. Ha, kita duduk pakar tu. Ia kata lam yadurra. Ha, tak mudarat. Tak ada masalah tu. Sebab ia kena lalu wasitah baru nampak. Berarti kalau duduk tengah biasa ni tak nampak. Ah, maka habis miskin lah kain putih kita tu. Cuma kita nak bakar tengah depan orang tu tak malu tu bakar kalau tengah. Dia mahu suluh, dia mahu nampak kak. Tapi kira bakar dari semaya tu sah. Ah, sah dah. Kita semaya tengah panah. Dia mahu tengok tepi. Ha, nampak. Tak apa semaya kita tu. Sah. Sebab dia mahu nampak tu lalu cahaya matahari. Kalau duduk tempat biasa tak nampak. Ah, tak nampak. Ha, tu tak apa. Ni kalau duduk biasa dalam majlis kecek lagu tu, ni nampak. Hak tu tak boleh. Ha, hak tu tak boleh. Ha, tu nyata tu. Dah. Ha, hak tu nyata. Ha, tu masalah ijtihad pula. Ijtihad ni kita kira semalam tu, kalau tersalah, nyata tersalah dengan yakin, maka wajib kena ulang i'adah semayah. Adapun ijtihad kiblat hak berlaku ke masjid kadang-kadang, hak tu tu orang panggil nyata ijtihad serta zahir ijtihad dulu, bukan kata tersalah.
Maknanya dia mula-mula dia ijtihad, dia zahir kot tu. Tiba-tiba ijtihad pula, nyata kot ni pula. Dalam hak-hak dulu pun zahir. Hak tu tu tak masalah. Kerana apa orang panggil masalah ijtihad tidak dibatah dengan ijtihad. Orang panggil. Ijtihad tak terbatah dengan ijtihad. Sehingga seorang tu kalau rakaat pertama ya ijtihad kata kiblat ni. Kalau dia jadi ahli lah. Dia ahli bagi ijtihad dah ni. Lepas tu dia ijtihad kata Kaabah tu, tu kiblat tu sini. Pada rakaat kedua, dia zahir ijtihad baru pula. Kata Kaabah ke sini. Kiblat duk lain ni. Sengit mari sikit. Rakaat ketiga, zahir ijtihad lain pula. Ha, mari kot ni. Zahir yang keempat tu, zahir ijtihad. Maka sah semaya dia berlaku. Dalam hadir paling tu. Dia paling rakaat kedua, paling sikit. Zahir rakaat yang ketiga, dia zahir ijtihad. Kaabah tu lain pula. Dia sengit sikit pula. Ha, maka dalam keadaan tu, sah semaya dia. Kerana ijtihad orang panggil tidak dibatalkan dengan ijtihad. Malaikat zahirnya tu salah sungguh. Ah tu. Berarti bila salah dulu tak ada zahir dah lah. Tak ada zahir dah lah. Hak masalah, hak dia mahu ijtihad ni. Ah zahir pula ni. Lek ni pula. Dulu pun zahir dah. Dia mungkin duduk jauh ni ke. Dia tak nampak. Ingki belak tu. Ijtihad gitu lah. Ijtihad. Dengan dalil dia mahu tu. Dengan dalil-dalil. Hak tu kena kembali kepada ahli dia. Ahli falak ke apa semua. Demo mahir dalam bab biteh. Bab bulat. Ya ada pula. Kalau kita tengok Sabila tu. Oh panjir. Kecek bab ijtihad saja tu. Ya pening kita. Dia kena tuju dalam bab falak. Kalaulah negeri tu duduk pada khot istiwa. Kok mana pula. Dia takkan boleh tengok biteh tu. Biteh ke apa. Hak lima lah. Biteh kutub ke apa. Tu ya ijtihad belakang tu. Tu dia. Tu dah. Hak ni masalah zahir salah. Zahir nyata kata salah dengan yakin. Dengan yakin. Maka ketika tu hendak mengulangkan semula. Tapi tu kita rasa jadi ingat masalah tu tu. Masalah hak kata paling-paling. Paling 4 rakaat tu jadi paling gi belako. Zahir rakaat yang kedua zahir lain pula. Hak tu tak apa. Tu tak apa. Hak dulu pun zahir, rakaat pertama tu pun zahir. Tapi mari rakaat kedua wasa zahir kot ni pula. Melalui ijtihad dia tu. Hak tu tak apa. Nampak tu dah. Habis itu. Boleh. Tu dulu. Oi nyata. Jadi buku kain putih tu kita pun jadi duk ingat jugaklah lama-lama dah tu. Kok mana? Lah ni pakai tak apalah. Cuma depek orang ni kena ingat sikit. Nama tengok, nama nampak. Tonteng-tonteng nama nampak. Masalah soh sebaya tu suku. Masalah malu tak malu tu suku pula. Tu. Habis itu. Kata musannab rahimahullahu ta'ala wa nafa'alna bi'ulubi. Bermula, ya kaya ayat siap dah tu dah. Bermula aurat itu atas tiga bahagai. Ada tiga bahagai. Mana? Pertamanya pertama daripada tiga bahagai tu situ dah. Dah, hilang tak? Pertamanya pertama daripada tiga bahagai tu ialah khabah. Aurat laki-laki. Aurat orang jatuh. Ha tu, takmimnya merdeka ada ia atau hamba. Merdeka ni takmim pada lelaki. Jadi sama ada, soalan kata kita. Sama ada merdeka ada ia laki-laki tu. Orang merdeka bebas biasa bukan hamba. Atau hamba orang. Ha ni jadi umum. Lelaki ni sama ada merdeka ke hamba ke pakai kiasa ni kah. Perempuan ya beza pula. Walau retina dia bagi tu baik pula. Hak merdeka, hak merdeka, hak saya. Lain-lain pula tu. Tapi masalah lelaki, jadi umum. Merdeka ke ada ia atau hamba. Maka iaitu. Tu kau dulu. Mana pertama aurat lelaki. Maka iaitu, iaitu aurat laki-laki tu. Aurat laki-laki tu kira di mana? Ialah khabar. Barang yang. Di anggota yang ataupun juzuk yang
barang yang antara pusatnya, pusat bagi seorang lelaki itulah, antara pusat barang juzuk anggota yang antara pusatnya, pusat seorang, dan lututnya, lutut bagi seorang, antara pusat dan lutut. Tu kok tu hok ni je kira hok le semaya ni deh. Oh, jadi bagi ke daerah kat tiga tu. Ha, tengok dah. Ha, tu. Kata Musannif rahimahullah, barang yang antara pusatnya dan lututnya, antara pusat dan lutut. Patu diri pusat sendiri tu kok mana? Moga celah tu je. Ya? Antara pusat dan lutut, pada diri pusat diri lutut tu kok mana? Masuklah aurat ke dak? Bukan aurat. Pusat dan lutut tu bukan aurat. Tapi wajib kena tutup. Tu. Hak pusatnya, hak auratnya antara pusat dan lutut tu, ma baina surra war rubah. Ha tu. Barang antara pusat dan lutut. Ha tu. Ha maka kena tulis situ adapun masalah pusat ni. Ha tulis pada antara pusat tu. Jadi adapun diri pusat dan lutut sendiri, ha, adapun diri pusat dan lutut sendiri, maka wajib tutup juga. Maka wajib tutup juga. Kerana tidak sempurna tutup barang antara keduanya. Kalau tidak tutupkan kedua, ah tu, dia masuk lekat demala yatimu tu. Masa lekat dah tu, ma la yatimul wajibu illa bih, fahuwa wajibun dah. Ya tak, tak? Nampak tak dah? Jadi kalau kita kira tengok pusat kita ni, pusat kita, kalau kita buka pusat dah, ia makan kot bawah lagi sikit pusat kita tu. Walaupun barang antara pusat dan lutut sungguh orat, diri pusat lutut dia bukan kira masuk lain orat. Tapi kalau kita buka dia, dia nampak makan sikit lebih bawah. Lalu tu wajib kita kata juga pusat tu untuk nak boleh sempurna tutup barang antara tu. Begitu juga pun lutut sepatu juga. Kalau kita tak katuk dia, ha, tu, maka katuk ni, katuk lutut ni maknanya katuk setengah lutut tu hasil dah. Katuk setengah lutut tu. Ha, tu hasil makan dah barang hok-hok tah. Tapi dari semaya tu, you kena lebih sikit lah. Sebab bila rokok ke apa semua tu, you buka pula dah. Sambil tu kain kita tu, kain dari semaya you turun lebih daripada tu. Padahal you kata antara pusat dan lutut ya. Haa tu. Nyata bagi orang pakai seluar tak apa. Seluar hok anak turun pergi lepas pada lutut sikit tak apa. Tak apa. Haa tu. Habis itu, dia masuk leket dah malah yatimu ni. Ah, mala yatimu, ya kena lebih sikit. Sebab orang dah ukur, nak kerak kayu tu lah, nak kerak kayu semik. Bila kerak ni, ya kena kerak lebih sikit. Supaya nak hasil semik tu. Kalau lah kita kerak di atas, urat semik semua, tak sampai tak cukup semik. Ya akan kurang tu. Ah, lagu tu lah. Ya kena kerak lebih sikit. Untuk nak hasil cukup semik tu. Begitu kalau aurat kita pun. Ah, tu dia. Maka kata dia baka, iaitu barang antara pusat dan lutut. Ha tu jaga molek. Tapi antara pusat dan lutut tu kait. Oh kira habis. Ya kait. Ha ni, kait pada kata antara pusat dan lutut.
boleh kira kata di antara pusat dan lutut ni, qadar ni bila? Jika di dalam sembahyang, satu. Jika di dalam sembahyang, jika ada ia dalam sembahyang. Kalau duduk semayah, duduk semayah sebab kita kata ni, kita semayah kata antara pusat dan lutut ya. Tu. So, satu kelakuan. Dan pada atau kepada dalam sembahyang. Dan jika ada ia pada berhadapannya, berhadapan ni berhadap lah kita kata. Berhadapan olehnya, oleh seorang lelaki tu. Berhadapan akan sama laki-laki. Tu maaf oh dia. Pada berhadapan olehnya oleh seorang akan sama laki-laki. Ia hadap sama jatuh. Duk sama puak jatuh, sama jatuh semua ni. Antara pusat dan lutut juga. Hak ni di luar semaya lah ni. Dan pada hadapan sama laki-laki, yakni di luar sembahyang. Jadi dalam semaya ia jetok suku dah. Lepas tu di luar semaya ni, sama jatuh kita ni, antara pusat dan lutut juga. Duk ramai-ramai je kan. Tu. Habis itu. Jadi hadapan sama laki jak ni di luar sembahyang kena kait tu. Di luar sembahyang. Duk keadaan biasa ni. Tu maka tak akan baju tak apa tapi kena tutup antara pusat dan lutut. Jadi relax sikit lah. Atau dengan perempuan yang mahramnya. Ini atop kepada apa dia? Sama laki-laki. Atop kepada sama laki-laki. Jadi atau pada berhadapannya, berhadapan olehnya dengan perempuan yang mahram. Kira lagi tu. Berhadapan tu dengan perempuan yang mahramnya, mahram bagi seorang. Apa perempuan yang mahram? Jadi perempuan yang haram kita nikah dengan dia lah. Perempuan yang haram kita nikah dengan dia. Ibu kita, tok kita, adik kita, mak menake kita, wahakazah. Tak apa. Tak apa. Tapi orang yang kadang-kadang dia wasa lama-lama temu tu, dia semalu tu kat dia. Dia tak gamak lah buka pula. Kena pakai baju. Tapi tu hukumnya boleh buka. Tu. Dia boleh buka. Tu habis itu. Dengan adik pun kadang-kadang dah. Jadi wasa tak gamak hari lama-lama jumpa tu dah. Kita lip kita tu ya. Cuma hukum tu ya we dah. Kerana ya. Ya mahram. Ketina tu mahram. Tu. Maka kita akan timur fitnah lah. Malaikat timur fitnah tu haris patu juga. Ni hak ni je kait dengan tidak timur fitnah ni. Tu. Maka dengan perempuan yang mahramnya jadi tiga lah. Kau dulu. So ni tiga kelakuan lah. So ni tiga kelakuan dah. Lagu mana? Hak antara pusat dan lutut ni satu dalam semayat. Yang kedua duk sama jatuh. Yang ketiga duk depan mahram. Ni pakai aurat tula iaitu lah antara pusat dan lutut. Boleh. Tu cik kena ingat pula tu. Tu. Hak ni di luar semayat juga ni. Dengan perempuan yang mahram nyujak ni di luar sembahyang juga ni. Hak dalam semayat je suku dah ya tak suku. Tu. Habis, boleh tak? Nampak dah? Jaga. Dan jika, ni kelakuan yang kedua. Kalau kira-kira ni kelakuan yang keempat dah lah ni. Cuma, ya aurat yang kedua. Aurat yang kedua. Kelakuan yang keempat. Kalau kita fikir tengok. Nampak tak dah? Dan jika berhadapannya ni istiqna semula ni. Hak saat ni jika dia tu, hak kata antara pusat dan lutut tu, dah, jika dalam semaya, so. Dan jika pada berhadapannya akan sama laki-laki. Dua. Dan jika pada berhadapannya dengan perempuan yang mahram. Yang tiga situ. Masalah pusat lalu tu. Dan jika berhadapannya, berhadapan olehnya oleh seorang lelaki. Yang ni tu. Berhadapannya seorang lelaki tu. Berhadapan ni berhadap lah. Berhadap. Kita kata berhadapan. Duk dihadapan. Jika berhadapannya berhadapan oleh seorang
berhadapan dengan perempuan yang ajnabiyah. Ha ni. Dengan perempuan yang ajnabiyah, perempuan yang asing. Perempuan yang suku, apa makna asing suku? Yakni perempuan yang boleh kita berkahwin dengan dia, itu ajnabi. Yakni perempuan yang boleh kita berkahwin dengan dia, itu ajnabiyah. Itu kalau kita pekoh tua-tua panggil orang helat. Helat dah tu. Ajnabi itu. Perempuan yang helat. Makna perempuan yang ajnabi, yang luar, yang sah kita nikah dengan dia. Tu orang tino le kapung. Saya dengan sepupu tu sah. Dalam masa kita Syafi'i sah. Tu masalah ajnabiyah. Sepupu sendiri tu. Tak leh. Tak apa, aduk tengok sama. Suku, muda wasat tak apa tu suku. Syarat kata tak apa, tak kira pula. Tu. Learning dia kadang-kadang ya tak ada kira lah. Dalam kalau ngaji, bukan tempat ngaji agama tu kak. Pia, ya waki cekam ke apa kadang-kadang, ya tak ada kira dah. Tu. Kak sang, tina jatuh sekali. Hagi kalau patah weh. Misalnya. Habib mah habis lain ke misalnya. Kita kalau patah weh. Duk mani ke apa tu biasa ya. Duk buka biasa ya. Tak kira. Ingat kata saya kata. Tu. Ingat kata saya. Aduh, waktu dah. Tu masalah juga tu. Maka kata dia kalau perempuan yang ajnabiyah kira ke mana? Maka iaitu aurat lelaki tu. Hok ni orang kita tak mati mana ni. Maka iaitu aurat lelaki itu sekalian badannya. Badan bagi lelaki. Sekalian badannya, badan lelaki itu. Sekalian badan tu apa dia? Yakni awak gitu. Yakni atas yang diiktimad oleh Imam Nawawi. Awak gitu. Atas yang diiktimad oleh Imam Nawawi. Tu dia. Tu dia. Tubuh badan semua kena katuk berlaku. Hak muktamad dah tu. Hak muktamad dah. Kau muktamad dah tu. Tu tapi dalam keadaan itu ada kata Imam Romli lagi. Tu tak silap dia tak sekalian badan ni. Dia tak sekalian badan. Hak Imam Romli ni. Imam Rafi'i bukan Imam Romli. Imam Rafi'i. Imam Rafi'i tu dia doa. Pendapat ya doa. Tapi lain mazhab tu duk ada. Bukan duk mati. Tapi kalau kita baca kitab fiqh semua bajuri mana. Ya ya hak ni. Hak Ibn Nawawi ni. Ada pun. Bin nisbati lil ajnabiyah. Fajami'un badaniya. Tengok je lah kita. Maka sekalian tubuh badan. Sebab tu kalau orang cuma. Ya kena katuk juga. Tu dia. Kena katuk semua. Tu. Imam Nawawi ni sehingga kalau tak timur fitnah pun, kalau tak timur syahwah sekalipun kena kata Imam Rafi'i tu dia gigit dengan syahwah pula. Kalau tak tengok buka gini tak hasil syahwah tak apa. Jatuh pun. Antara pusat lutut juga. Dia kira gitu. Sabit tu kita ni kena, tapi kita tahu di mana kata tina tu nak syahwah tak syahwah tu masalah tu. Kita tak boleh tanya dia, hei mung tengok tua serah ke tak? Kita pun kena pergi tanya dia. Tak boleh tengok. Tengok pak tu jadi anak arun lalu dah. Hak tu nyata-nyata dah. Tapi hak muktamah, hak Imam Nawawi tu jadi dia kira je sekat dulu lagi. Maka orang hak jadi warak. Bokeh orang hak turut hukum gamau sungguh. Dia kena cumat dah. Nak tubik, nak tubik panah tak akar dah. Pak baju panggil panah. Tak ada. Cari panjang-panjang pula. Secek mana pun cari panjang-panjang. Cari panjang-panjang. Tu tengok siapa ke. Hak warak-warak je pakar habis. Dia katuk habis. Tu. Jami'ul badan. Jami'ul badan. Maka di itisno. Ada ulama itisno. Malaikat muka dan dua tapak tangan.
Tapi ada setengah ulama kata hattal wajhi wal kafai. Ada setengah ulama pakai royah sampai kepada muka pun. Kena kata juga. Ha, tu hak tu jadi satu pendapatlah. Satu pendapatlah. Tapi pendapat utama kena kata juga. Jaga. Kita tak amati hak ni. Golik ke orang kita jadi tak amati mana. Tak apalah boleh duk tangguh kau dah sat ni. Ada kau hak duk samuk lagi. Pendapat hak samuk tu duk ada lagi. Tapi kalau orang hak cuma dia ya kira, Deh. Yang kena pakai molat. Saya ni lah jok daripada jadi jok daripada duk kelas apa? Kelas 8, kelas 7. Tak akan dah panggil baju tangan pandak tu keluar. Sehingga nak pergi kepada kedai ni pun, nak lalu masuk dalam rumah, nak lalu ni pun. Kalau takdir kata kepes dengan orang kena pakai baju tangan panok, kena katuk dengan kain lagi di luar. Tu. Sebab itu ngaji masa duduk kelas 7, kelas 8 tu temu dah masalah ni. Duduk ngaji apa dia? Sitin eh. Cara sitin duduk kelas 8 yang ngaji dengan Babu Roni. Babu Roni sebel ni dia anak murid Sepanye. Masa tu tu anak murid dia telo'oh dari anak Sepanye. Dah lah. Ya dengan yang dikubat ikan mana tu, dia turut mari Sepanye ni pula. Babu Roni ni. Tuk guru kita kat lah tu, dia kira telo'oh dah. Pada masa duduk sekolah itu tu, dia baca sitin, cara sitin. Pada kitab tu tersebut. Fajami'un madani. Pertanya, hei boh. Boh, pakut mana ni? Tu berama tu. Ramah-ramah tu. Tengok sekolah mana buat petang. Mana je. Dia kata, hak tu suku ni hukum lagu tu. Dia kata, hukum lagu tu. Hak dia mana buat lagu mana, hak tu halem. Tapi hukum duk lagu tu. Ya tak? kita pun. Jaga jap pada hari tu lagi. Jap pada hari tu lagi. Kalau hape 9.10. Menduk dalam. Oh, lama lah. Lama dah. Jaga benda ni lagi. Tu dah. Lepas tak ada salah pun. Kita cari baju tu lagi panjang. Tak mesti teluk langur ke? Tak mesti teluk langur lah. Baju tu lagi panjang. Baju lain belanah tu lagi panjang. Tu. Habis itu. Tak apa kat rumah. Duk hangku ni tak apalah ni. Kat rumah. Tapi tu baik luar tu. Tu baik luar. Ni pakai baju kelang pula. Oh tu kau yang apa. Tu. Baju sakuk tu. Baju kelang tu dah. Mak dah. Gitu dah. Wak tengok kot nak. Aduh. Walaihai. Wak tu. Hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sama ke orang reti ni, orang tak reti tu saya tanya. Kalau ngaji dah nampak duk tebak tulah lagi. Berarti sama. Tak nak ngaji lagi nampaknya. Tak reti lagi nampaknya. Dari reti tak sama. Itu yang kata sendiri dah. Tak sama. Dari reti tak sama dengan orang tak reti. Dia tak sama. Tu. Habis itu. Kalau sama juga nampaknya, nampak sama juga. Berarti tak reti lagi tu. Tak reti lagi tu. Tu habis. Kena kira lah tu. Tu dah. Tu. Tapi kepek-kepek dia kira-kira kadang-kadang duduk kok rumah kan dah. Misalnya dah. Ya ada juga cuan-cuan gitu pula ke mana pun. Hak tu tak ada apa lah kita bina atas kau dah duduk ada. Kan kau pergi rumah ni kadang-kadang dah tengok semua dah. Tak ada lah mana dia. Hak pesing ni, hak pesing kok. Yang memang dah mabung. Hati negara tu. Itu. Tak boleh. Ya, kita tak boleh tahu. Sebab kita tengok retina tu. Kita ada arum juga. Orang jatuh tak sama tengok retina. Ya ni rasa kena pesen ni. Ya ni rasa kena style ni. Dia tak suka. Orang yang kita rasa, oh, kena. Orang lain tak kena belana kah? Orang yang kita tak kena, dia mula kena. Itu tina dah gitu. Jatuh pun sebab tu. Yang kira sebelah saja. Dia jatuh pun sebab tu juga. Tu. Habis itu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Maka dia kata, maka sekalian badannya. Sekalian badannya. Habis itu. Ni kau muktamak ni. Dan jika ada iyo.
Ni tapi orang kampung bila kita waktu buat hukum ni, ya pelak. Oi, tak rasa dengar. Kalau itu salah belakang ni. Ni dosa belakang lah. Tu dia tak rajin dengan hukum agama tu. Ya, mari lagu tu. Tu. Dosa belakang. You know. Ngajar lagu tu. Pusing mana ni? Tak ada pihak dok royak. Tok guru mana tak ada royak. Hey, mungkin tanya tok guru dululah. Tok guru tak royak, mungkin tanya ya dulu. Bukan hati kena ya mari royak ke demo. Dia mau kita tanya tengok. Kitab fiqh mana pun disebut lagu tu. Fajami un badat ni. Maka patut kita amat dia. Lah. Tu. Habis itu. Maka kata dia rahimahullah ta'ala. Dua dah. Dan jika ada ia lelaki yang merdeka atau hamba tak ni. Jika ada ia seorang lelaki itu di dalam khulwah. Di dalam khulwah. Apa dalam khulwah ini? Dalam tempat sunyi daripada pandangan mata orang. Dalam khulwah ini dalam tempat sunyi daripada pandangan mata orang. Tu sunyi daripada pandangan mata orang. Dalam bilik kita masalah. Dek seorang kita dalam bilik masalah. Tu tengok pada yang kira khulwah pia tu ada ada tengok. Lama tu pada ni kau esok ke. Hai tak kira tu. Dalam bilik lah kita mudah tu. Dalam bilik kita. Dalam bilik seorang kita. Aurat duk tahu mana? Jika ada dalam khulwah, jawab dia maka iaitu aurat tu. Maka auratnya apa ialah dua kemaluannya sawatan dalam bahasa Arab. Dua kemaluan bagi lelaki itu. Dua kemaluan. Jadi maka wajib tutup dua kemaluan. Pakai seluar dalam lesa pada dah. Tutup sok ke? Seluar dalam cukup dah. Lanyir tu dosa. Duk seorang pun telannya tu masuk dalam haram. Kena katuk dua kemaluan. Malaikat dari bilik air tu ia ada hukum harus kalau mandi dengan rupa telannya gitu. Tu ada setengah kata makruh gitu je. Tu. Kita bertelannya tu. Tu. Malaikat dari bilik air. Kalau di luar malaikat duk ada, mungkin akik, rokit atik. Mungkin bukan akik dah, rokit atik duk ada, tak malu ke dia. Malaikat-malaikat tu, kena jaga dia kok. Buat nyanyi ke malaikat. Tu. Maka wajib nak tutup dua kemaluan. Pakai suara dah lesa tu, ledak dah lah bilik. Mak dah? Teng-teng-teng-teng-teng. Tu. Duk lah bilik. Tu. Ya ada juga, ya bukan kata ada orang kita ni cung-cung je dah, cung-cung je ya tak ada tu. Tapi dek sore kena ingat dua kemaluan. Kena kata. Kerana kena tengok ke jin dek ada, malaikat dek ada, manusia tak dapat pun puak tu dek ada. Tu. Habis itu maka dua kemaluan sawatan tu wajib kena tutup. Tiga tu ialah aurat lelaki. Maka hasin, maka dapatlah daripada huraian di atas. Hasillah, dapatlah dari huraian di atas. Kita hasil mari daripada ngaji saat ni. Hasil dah bagi lelaki-laki itu tiga aurat. Ada tiga aurat jatuh. Satunya dalam semaya. Kira-kira mari dalam semaya tu duduk suku lah dah. Dalam semaya. So lepas tu di luar semaya. Di luar semaya tu tubik. Tubik apa? Tubik tiga. Tubik tiga. Kalau kira lah. Kalau kita kira semua kak. Ya dalam semaya tu so dah. Dalam semaya tu. Tapi aurat tiga ya. Tapi pak kelaku ya tu. Kita kata kena. Di luar semaya. Dalam semaya. Fis salah.
di luar kharij, kharij as-salah. Dalam semaya, luar semaya. Dalam semaya ni ma baina surah wa rukbah. Bagi antara pusat dan lutut. Di luar semaya tu baik tiga. Satunya di hadapan mahram. Indal mahram. Depan mahram kita ataupun depan laki-laki. Masuk belakang je dua. Macam kalau kita kira bagi pak juga. Tubik pak. Indal mahram. Indal rijan. Indal ajnabiyah. Lepas tu, fil khulwah. Tu. Di sisi mahram supa. Supa ni. Di sisi lelaki supa ni. Supa juga dengar dulu. Supa ni. Lepas tu kalau kira so ya baru. So ya baru. Cuma kelakuan dia. Di sisi ajnabiyah orang tino luar. Jami'ul badan. Dua. Lepas tu dalam khulwah duk seorang as-sawatan. Dua kemaluan. Dua kemaluan kita. Pehenyo harre telanyi. Ha tu. Betelanyi. Tu dia. Tengok orang ya tidur lanyi gitu ya. Panah ya kata. Mang duk sok ke tak apa. Gua kibah dulu tak malu. Tudung sikit kain-kain tu, tupung. Tutup kain selimut ke apa, tupung tak ada comel dah. Kalau keadaan tu. Tapi hengong kata maksudnya tutup aurat. Maksudnya tutup aurat. Cuma tidur lah rupa tu, tu jadi tak comel pun kau dah. Suksuknya pakarlah suara dalam. So, wadah nak tidur. Dah. Kenapa sang? Dia mahu duk pakar ke apa? Apa? Eh? Kain sarung. Haa, tu. Tekan nak tidur tu. Lepas dah tidur, kain sarung duk atas. Kain sarung bagi duk selimut pula. Habis itu untuk orang lelaki. Orang lelaki. Tadi. Hok tu dah kadang-kadang hajar. Duk leh tahan tu. Duk leh tahan tu. Oh. Duk leh tahan ni lanyi. Lanyi. Mula-mula ya sekidar-kidar. Lama-lama kebiasa. Akhirnya. Jadi biasa dengan benda tu. Hok tu dah tu. Bila benda-benda so berlaku sok-sok-sok. Jadi kebiasa. Dia rasa tak apa. Dia rasa tak apa. Bokeh kadang-kadang capung lebih pada gi tahan. Belum tahan. Juru malak. Klik tahan hari tu. Nampak kan capung malak ni. Ah tu ialah dah. Ya hajar kot tu. Bukan hajar kot kau juruh dah. Kalau fuk-fuk gi. Tapi bukan fuk lagu tu. Baik lanyi gitu. Masa kan? Bukan cara fuk tu. Ya hajar je boleh gapo. Lanyi-lanyi gitu je boleh gapo. Ya boleh pekdah po. Lu tanya prakyut dia tu. Pekdah gapo. Ah tu. Bangkap pula kan? Bangkap. Ah tu bukan kata ikut ikut pilih dah. Kalau ikut pilih tak ada pia lanya lagu tu. Sekuat-kuat pakai suara dalam tu rasa hengor dah. Hengor dah ni. Aduh. Ah tu. Hak tu dah tu jadi susah sikit tu. Tapi kita nak buat apa boleh duk lek kerajaan buza kerajaan KP ni kita nak buat apa boleh.
Ha, gitu je lah. Tapi jaga-jaga gitu ya. Jaga kemaluan kita tu. Dia kena jiwasa biasa. Habis itu. Kata Musannab rahimahullahu ta'ala. Dan jika maka keduanya, kedua daripada tiga bagai. Kedua daripada tiga bagai itu aurat perempuan. Ha, ni perempuannya tu baik dua. Jadi payah sikit, banyak sikit. Aurat perempuan. Perempuan mana nak kira ni? Sifat pada perempuan. Aurat bagi perempuan yang hamba orang. Orang panggil amah. Amah. Sahaya. Sahaya perempuan. Yang hamba orang. Yang jadi hamba. Kecek mudah gitu ya. Yang hamba orang. Yang jadi hamba. Perempuan yang jadi hamba. Tak ada dalam ni hamba. Tapi hukum tetap jadi hukum. Tak di satu masa lagi timu hamba pula. Haa. Kita tak boleh kata, padu kecek apa, tak ada hamba dah ni, hapuh-hapuh dah, ulama fiqh tak nak sebut dah. Haa, ulama, hukum dah hukum situ. Tu bak hamba kena mengaji juga. Sebab satu masa, ya hamba haruh nak berlaku pula. Bila timu perai kot depan lagi pula tu, ya boleh berlaku hamba pula. Tawan ni, hak kita boleh mari, jadi hamba kita. Jadi hukum hamba ni, sabit mari. Tu. Maka kata dia, rahimahullah ta'ala, aurat bagi perempuan yang hamba, yang jadi hamba orang. Mana? Iaitu aurat perempuan yang jadi hamba tu. Ha tu, dia tafsir tu. Jika ada ia perempuan itu di dalam sembahyang, jadi pada ketika sembahyang, ha ya tu baik pula. Orang hamba duk sembahyang. Dalam sembahyang aurat dia tu kira ke mana? So situ. Atau oh yo heret mari berarti so ya ni kalau kira dalam sembahyang atau kepada di dalam sembahyang. Jika ada ia perempuan tu dalam sembahyang pada ketika sembahyang atau di dalam khulwah, tempat sunyi lah maknanya, tempat sunyi dari pandangan. Dek seorang dia dalam bilik dia, bilik hamba tu je ada. Dua, atau pada berhadapannya dengan mahram. Ha, atau kepada dalam sembahyang tu. Atau jika ada ia pada berhadapannya, berhadap olehnya, oleh perempuan yang hamba tak ni. Berhadap, berdepan lah kecek. Berdepan, bersekali, berhadap, boleh kata belakang. Berdepan, bersekali, berhadap olehnya. Berhadap takluk dengan mahramnya, mahram bagi perempuan yang hamba duduk dengan ayah dia. Ah tu, duduk dengan adik dia. Hamba ni sama-sama hamba, ayah dia pun hamba misalnya. Duduk dengan mahram dia. Ha, tiga dah. Tiga kelakuan tapi kiasa je. Atau empat kelakuan kiasa. Tak boleh semaya, keluar depan mahram. Atau dengan sama-sama perempuan. Atau ni atau mana? Atau kepada dengan mahram tadi tu. Atau pada dengan mahram tu. Ini atau berhadapan olehnya oleh perempuan tadi tu. Berhadapan dengan sama-sama perempuan. Sama-sama tina dia. Tu jadi pak dah semua. Semaya, duduk seorang, duduk depan mahram, duduk sama tina dia. Tu. Maka iaitu, jawab jika. Jawab jika. Maka iaitu auratnya. Aurat perempuan yang hamba saat ni tu. Kira ke mana? Ialah khabar. Barang yang antara pusatnya, pusat bagi perempuan tu, dan lututnya, lutut bagi perempuan tu. Lagu tu juga. Tu. Hamba perempuan. Berarti ha tu sebelah atas daripada pusat tu buka boleh. Hamba ni ya orang panggil apa? Orang panggil milik ke dia tu nak dibebas tu pun orang merdeka tak boleh. Ya ni satu ibarat barang dah. Hamba ni kalau tu kelas dia tu ya milik ke, milik orang. Supa dengan lemu kubah kira-kira, kira-kira pada harga tu. 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 Apa yang kerja pun boleh ketemu lu semua.
Tok pun nak jual pun boleh. Tapi ya jadi orang bukan lembu kuban. Nak ya kata harga jadi milik ke tu eh. Boleh ukur harga. Boleh ukur harga dah. Kemudian dia orang, dia kena cara-cara orang pula. Tu saya ingat nak pergi Jumaat tengok tu kalau hamba. Nak pergi Jumaat pun kena izin untuk pengulu dia. Untuk pun tak izin tak boleh. Tak wajib bagi dia. Tak wajib bagi hamba pergi Jumaat. Tengok. Malik. Kalau izin sunat, kalau tu pengulu izin, sunat dia pergi. Sunat dia pergi. Tak ada wajib juga. Sunat dia pergi. Dan sunat bagi tu pengulu tu izin pula. Tu. Kalau tak seizin, pakai duk tak wajib leh bagi dia. Tu. Sebai lah kan? Sebai tak mak? Tak sebai weh. Nampak sebai tapi tak sebai dia hembuk orang. Okay. Sebai ke apa? Sedap ke apa dia hembuk? Oh tu dia. Habis itu. Tapi Islam ni ya bukan Islam tak ada nak mana sistem hamba ni dalilnya Nabi merdeka aja. Nabi merdeka, Nabi suruh merdeka, merdeka, merdeka habis. Tu. Sistem dia tu tak ada. Tu. Tapi dia ada tetap kalau kita jadi boleh orang kafir jadi tawen ni atau orang kafir itulah jadi hamba. Tu. Jadi hamba kepada orang Islam. Tu habis itu. Maka kata musannif rahimahullah ta'ala, maka iaitu bara yang antara pusatnya dan lututnya. So ya dah. Pak kelakuan tu dah. So ya. Kalau hamba ni. Dari semaya, keluar, depan sama mahram. Lepas tu dengan perempuan-perempuan. So ya. Tu kalau jatuh saat ni, ya kira baik nada saat ni tu. Kalau lelaki tu. Dua dah. Berarti tino ni kalau dalam khulwah pun nak pakai seluar dalam so tak boleh juga lah. Tino ni dia tak sempat jatuh. Dia kena tutup barang antara pusat dan lutut juga. Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki yang ajnabi. Ni di luar semayat belakang ni. Saat ni kena kait lagu mana. Jika ada ia dalam sembahyang. Atau dalam khulwah di luar sembahyang. Faham tak? Atau dalam khulwah yakni di luar sembahyang. Tu. Tapi kalau dalam sembahyang pun supa tu. Mau hukum supa ya. Hukum ya supa ya. Atau pada berhadapannya dengan mahramnya di luar sembahyang. Atau dengan sama-sama perempuannya di luar sembahyang. Kita kata gitu. Lebih. Dan jika berhadapan iyo, ha ni. Berhadapan, berdepan, bersekali, berhadap. Berhadap iyo atau berdepan iyo atau bersekali iyo perempuan yang hamba tak itu. Berhadapan dengan laki-laki yang ajnabi, yang asing. Yang boleh nikah dengan dia. Dengan jantan luar. Walau sama-sama hamba pun nyesal nikah hamba. Sama-sama hamba pun nyesal nikah. Tu dia. Apa tu dah? Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki yang ajnabi, maka sekali. Tok penghulu lagu mana? Tok penghulu dia lagu mana? Maksudnya ajnabi tak tok penghulu dia? Ajnabi tok pengulu dia sah nikah dengan dia. Cuma tok pengulu ni dia boleh pakar dengan tak ada nikah ya. Faham tak tadi? Dia boleh pakar. Boleh pakar hamba tu dengan tidak nikah. Banyak mana pun tak puas hamba 10 orang, boleh pakar semua 10 orang tak ada nikah. Tapi bila nikah, mula nikah dah jadi hukum isteri dia dah. Tak lebih pada pak masuk lepak tu. Masuk lepak tu. Dia kita pengulu boleh nikah. Tapi bila nikah pak tu jadi hukum isteri dah lah. Jadi kira wajib nafkah ke apa semua dah lah. Lepas tu dah nafkah cara isteri dah. Dia tak serupa dengan hamba. Kalau hamba ni dia tak nafkah sebagai isteri tu tak. Dia nafkah sebagai nafkah hamba tu ya. Supaya Nabi kita SAW kan
seorang bukan isteri Nabi, nama gapo? Nama gapo? Juwair, nama gapo? Nama apa? Nama apa? Allahumma salli ala sayyidina. Hamba daripada Mesir tu, hak raja Mesir hadiah ke Nabi tu. Mariah Al-Qibtiyah, hak tu bukan isteri. Bukan isteri. Orang panggil hamba Rasulullah yang dihadiah daripada raja Mesir. Maka hak tu tak masuk dalam zaujah dak, tak masuk dalam zaujah Nabi dak. Tapi Nabi, Nabi tidur sekali, boleh anak seorang. Nama apa? Ibrahim. Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Ha, itu dia. Hum sittatun fakhuz bihim walijah. Lain pada Ibrahim tu semua pada Siti Khadijah belaka. Ibrahim seorang yang dapat dengan Mariah Al-Qibtiyah. Tu hamba tu. Tu. Maka pergi mana boleh? Tak asal lagi leher dia. Tak asal lagi leher. Kalau isteri ni kena gile, kena duk, kena cara hari, kena ada tempat tu. Tapi Mariah ni tak asal pergi mana boleh. Tu. Sebab tu berlaku sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam gilir Hafsah tu dah. Hafsah anak Saidina Umar kan. Pada jadi malam tu tu Nabi tu pergi, tak silap Nabi tu raih. Malam tu Rasulullah raih pergi. Raih pergi. Hafsah bangun kan, Nabi tak ada. Padahal duduk tidur dalam bilik dia. Khabar-khabar timur kata Rasulullah duduk dalam rumah Mariah. Nabi tu pergi tidur dengan Mariah. Ya celah tu ya, bukan gilirai tu, bukan gilirai. Kalau gilirai salah, bukan gilirai Mariah. Tapi ya celah tu Nabi tu baik. Oh, Hafsah punya di, oh tu, Hafsah punya di soklah tu murulah kan. Orang tina dah muru. Maka Nabi kulit mari Hafsah tu, ya Rasulullah gini-gini. Nabi kata sadar ayat piyalah. Segi royak piyalah, lama hidup royak bini-bini hal lain tu. Tak apalah, sekat tu je. Esok-esok tu tak pergi dah. Nabi kata. Tiba-tiba, Hafsah pergi royak Aisyah pula. Tu. Dia kan ajak sama Tina ni. Tu. Rasulullah tahu tu Nabi murih. Nabi murih. Sampai Rasulullah cerah berlaku tu. Segala isteri dia pula. Tu tak silap dia siapa Saidina Umar sendiri murih ke Hafsah. Muak gana wei Rasulullah murih. Saidina Abu Bakar pun murih ke Aisyah. Muak gana wei Nabi. Dia berlaku sekali. Nak ayat kata gana. Itu bukan hamba, bukan kata isteri hak tu hamba. Ada masalah. Kalau kira semua tu hikmat Nabi nak ajar kedudukan rumah tangga berlaku tu sebenarnya. Dia berlaku. Orang pengkat Rasulullah ni dia bukan syahwah nafsu supaya kita ni tu. Tu dia. Dia bukan supaya kita, cuma sifat lelaki ni dia gitulah dengan perempuan tu, dia rasa dia dah kesuka eh. Tapi bukan semata-mata nafsu syahwah. Supaya nate kita ni. Kita ni. Tapi semua tu berlaku hikmat berlaku. Tu, mari tengoklah kisah dia. Kisah. Tu sekali, lepas tu ada sekali lagi pakak Nabi murih juga macam tu. Pakak nak gi mitok, nak naik harga nafkah. Tu. Moga sikit sangat. Wasa lo ni setakit tak agak ni, Prayuk mintanya. Mister ni pakak apa kita? Gi ayat Nabi, mitok nak naik sikit lagi nafkah hok wis sokmo tu. Masa nak naik kuah sikit tu kata. Pakak buat tino. Rasulullah tak suka agak masa. Apa tu ayat Quran turun mari. Muhammad mu ayat ke buat tu. Katanya buat tu nak gapo? Nak kehidupan dunia ke nak akhirat? Kalau nak kehidupan dunia, maka aku akan cerai kamu, you menikah dengan orang kaya-kaya boleh. Nabi kata, kalau mu nak ke dunia tu, tak apa aku sanggup nak cerai. Nikah dengan kaya belana dan sahabat tu. Kalau Nabi sebut ya, dia mau ambil lah dah. Kalau mu nak kemewahan, tapi kalau mu nak kehidupan akhirat,
Sobah duduk dengan aku. Tak duduk saya Rasulullah, nak dengan Nabi. Cuk situ. Yalah gitu dah. Tu. Sabit tu dia kena kira orang tina kita. Ya, kita nafkah dia kodak-kodak. Tapi kalau dia nak lagi, misalnya kita wiharga, we nafkah siap dah. Sekadar makan, minum, gapo tak susah dah dia. Tapi dia tuntut banyak lagi. Oh, ya lagu tu. Dek, nak gapo. Nak kehidupan dunia kena akhirat. Kalau nak hidup dunia tu, kita cerah. Biar dek gini kau kaya-kaya lagi. Tu. Oh, we want to take pasal dah. Tu. Kalau dek nak ke akhirat, tu kita sanggup bersobah lagi sekali. Tu. Ya sobat, ya, ya nak kata pun tak boleh sebab kita nafkah ya sungguh. Tu. Tapi nak gi lebih pada semua nak wis supaya mama tu ha kadang-kadang kita kena kira juga. Setengah tok laki tu gok belako nyanyo. Bini nak kereta ha cari sanggup cari duit. Butel ha nyanyo tok laki. Padahal tak tahu kemampuan diri dia. Nyanyo. Oh, sikit-sikit nak kereta tak. Alah, amor nak kapal terbang pula. Tu. Habis itu. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala. Kalau perempuan hamba tu tiga dah. So dah situ dah. Dan jika berhadapan ia dengan laki-laki aja Nabi. Maka sekalian badannya. Badan bagi perempuan tu. Bagi perempuan yang hamba saat itu. Sekalian badannya, yakni malaikan muka dan dua tapak tangan lah. Waktu berlaku khilaf pula tu. Tu sekalian badan sahabat aku mata-mata. Tengok ulama kata, malaikan muka dan dua tapak tangan. Situ. Habis situ. Tu kalau hamba. Dan jika berhadapannya, berhadap dan bersekali olehnya, oleh perempuan yang hamba tak ni tu. Oh, ya kira apa semua. Tiga orang agak je pun. Dan jika berhadapannya dengan perempuan yang kafirah. Oh. Bukan perempuan hok muslim. Sakning kalau gitu, sama-sama perempuan kena kait. Dengan sama-sama perempuan jadi yang muslimah. Kena kait gitu, hok sakning. Kait gitu tu, hok sakning tu. Tu hok naik sakning dah. Hok kata antara pusat dan lutut dah. Antara pusat dan lutut sana itu. Dia tepat ke? Jika ada ia dalam sembahyang satu atau dalam khulwah atau pada berhadapannya dengan mahram tiga. Atau dengan sama-sama perempuan yakni yang muslimah. Kena kait situ hak tu. Duk sama tina hak Islam. Sama-sama Islam. Antara pusat dan lutut. Tu. Dan jika hak ni masalah kalau sewa bilik sekali dengan sahih hak kafe ni. Kena kira. Kena jaga. Nak buat supa dengan tu tak boleh. Kalau dia sewa kan. Duduk-duk mahalai duduk mau mana kan. Dia sewa bilik dia kena duduk. Dengan sayang kafe ni. Kena jaga. Aurat dia tu. Nak buat supa dengan sayang hok Islam tak boleh. Dan jika berhadapan dia dengan perempuan yang kafirah. Yang kafir. Lagu mana? Maka iaitu. Iaitu auratnya, aurat perempuan hamba saat ni tu. Ni kira hamba lagi ni. Auratnya aurat hamba perempuan saat ni tu. Barang, jadi tempat yang lain daripada barang. Yang lain daripada tempat. Yang zahid pada waktu bekerja nyo perempuan yang hamba saat ni. Tu. Maka itu barang, jadi tempat, anggota, juzud. Yang lain daripada barang dan daripada juzuk daripada anggota yang zahid yang nyata yang zahid pada waktu bekerja bagi hamba perempuan apa mana yang zahid tu tulis itu yakni anggota yang zahid
pada waktu ia berkhidmat, pada waktu ia berkhidmat, tidak mengapa kalau buka. Adapun anggota yang dia tutup waktu berkhidmat, maka tidak boleh buka, maka tidak boleh buka walaupun di hadapan perempuan yang kafirah sekalipun. Tu tengok kerja lah, tengok kerja. Kalau basuh pinggir je kena selok siapa kelengir-lengir ni. Kalau basuh pinggir ke tak gitu ke, ya kena buka mari siapa sini. Ni kalau basuh pinggir ya kedah ni. Ni orang panggil barang yang zahir ketika bekerja. Tak apa buka kedah ni. Lain pada tu tak boleh. Nampak tu dah. Ya ada, ya kerja tak sama. Kerja ni ya tak serupa. Kelakuan kerja tu untuk nak buka, buka anggota tu. Tu dia. Habis itu. Tu. Kena jaga kat depan perempuan yang kafirah. Ni buat serupa. Tu jaga malak muslimah-muslimah. Oh, ni tak ada mati mana nak buka orang ni. Kalau kira tak mati dah. Pakai kelubung pun ramuk duk lepas keluar. Ada tak orang pun ramuk? Dia pakai kelubung batu ramuk duk lepas keluar belakang. Kalau orang tegak, aku tak ada berat palpok mungkin. Tu jadi kot tu pula. Tak boleh tu. Aku tak nak minta duit pok muli. Tu kok ku apa laku. Tu wah tu. Tu kadang-kadang kita ni payah dalam ni akhir zaman. Hadza zaman zaman sukut. Masa ni masa diam. Waluzumun buyut, kena tetap di rumah. Gimana mana itu susah berlaku dah. Fitnah rata. Tu duk lagu tu. Hadza zaman tu masa zaman Sufyan Sauri tu. Dia kata lain minhad tu. Sufyan Sauri kata masa ning-ning, masa dia tu, masa kena duduk dia dah. Tak boleh kacak banyak. Dia kacak banyak je, dia mudarat. Tu. Lepas tu mana masa kena tunggu rumah dah. Lepas tu masa kita lah ni jauh dengan dia lama lah. Tu. Kau lagi sangat. Setengah-setengah keadaan nak kacak tak boleh dah. Tok Imeh nak kecek tak lidah lah ni. Kecek sikit siap lah Tok Imeh. Sakut berah. Gatung berah depan pintu. Learning pun. Wairung nak kecek bak tu tak leh. Wairung duk tengok kita lah sujik. Tok Imeh duk disenyak bak ni. Allah lah. Tak leh lah. Tu ya. Nenek kecil harga apa? Kebersihan itu setengah daripada iman. Ya tu kat tula ketubuh imak. Bakat jaga kebersihan lah kita. Kebersihan itu setengah daripada iman. Allah. Tu ya nak tegah tak boleh lah. Habis itu kata musannif rahimahullah ta'ala, maka ya buka sekadar ya buat kerja ya. Buat kerja. Ya tengoklah pekerjaan dia tu. Habis. Kalau menyedung, ya kena selok sikit lagi. Menyedung ah. Ya ada, ya kena, ya ada buka cara ya. Tu. Kata musannif rahimahullahu taala. Habis tu dah. Tu masya-Allah perempuan. Kalau gitu musannif kata hasil apa? Maka hasillah, hasil baginya, dapatlah baginya bagi perempuan yang kafirah, yang hamba saat itu.
bagi perempuan yang hamba tu tiga aurat jua, tiga aurat je. Tiga aurat je, tak serupa dengan perempuan, tak serupa dengan perempuan hak muslim, hak merdeka. Tiga aurat jua, jua dengan mana apa? Tiga aurat jua. Kalau kira jatah saat ni, jatah pun apa? Tiga aurat jua. Jadi juga tu, tiga aurat jua. Jadi juga seperti lelaki. Supa lelaki, hok, hok, hok. Supa lelaki tu, tu. Tiga aurat. Cuma beza betul aprok dia tu lah. Beza. Kira tiga tu, tiga sama-sama tiga. Habis itu. Tak boleh. Kalau kira, ya, ya lagu mana perempuan amah ni? Hamba ni, kalau kita kecek hamba perempuan. Amah, amah. Hamba perempuan ni, fissalah, dalam semaya. Lepas tu, khurjassalah, di luar semaya. Dalam semaya, di luar semaya. Dalam semaya, lagu mana dia? Antara pusat dan lutut. Surah wa rubah. Tu. Dalam semaya. Kerata ya dah, ya dah. Tak nak tutup semua. Boleh buka kau dah tu. Bakal kasi haus lah. Maya gitu. Ambok. Tu. Maka di luar semaya. Ada apa pula? Satunya. Indan. Mahram. Yang kedua. Indan. Muslimat. Yang ketiga, indal ajnabi. Indal ajanib jamak. Jatuh luar. Patuh. Yang keempat, khulwah. Yang kelima, indal kafirat. Lima. Lima pun tiga ya. Lima pun tiga ya. Lima capung semaya jadi ni. Ni kelakuan pun tiga ya. Mana? Di sisi depan mahram dia, hak ni juga. Di sisi muslimat, hak ni juga. Kita buat khulwah. Malah nak itu. Malah nak tulis. Boleh heret kali go. Khulwah mai dekat sini. Khulwah. Duk seorang. Hak ni juga. Nah. Lepas tu. So lagi. Hak ni di sisi ajnabi. Indal ajanib. Hak ni apa? Jami'ul badan. Semua sute badan. Tak boleh syarat ni. Syarat ni merubah ni. Syarat ni tak boleh. Semua badan. Lepas tu. Kalau indal kafirat ni ke mana? Nak katakan no. Ma yazharu indal mihnah. Walau bukan ma yazharu lah. Bagi hak zahir ketika kerja hak tu bukan aurat.
barang yang tak zahir. Ketika bekerja waktu hari dia mala yazharu indal mihnati. Ada. Ada pun barang hak zahir ketika bekerja hak tu tak apa. Tak apa. Tu dia katakan saya ni ialah tu. Tu. Maka barang yang lain daripada barang kata tu. Barang yang lain daripada barang yang zahir. Adapun hak zahir tak apa. Adapun hak zahir tak apa. Hak lain pada hak zahir, hak tu lah aurat dia. Nampak dah? Boleh. Tu bagi molek. Dua dah. Apa tu yang yang ketiganya dia kata dia. Ketiganya ketiga daripada tiga bahagai aurat ulat tu. Aurat perempuan yang merdeka hak ni hak jadi adalah ni. Hak ni hak nak kira ni. Aurat bagi perempuan. Perempuan mana? Perempuan yang merdeka, bukan sahaya, bukan sahaya orang. Seperti perempuan hak kita learning ni tak ada dah ke hamba ke ada merdeka semua. Maka aurat dia iaitu aurat perempuan yang merdeka tu sekalian badannya, badan bagi perempuan tu sutte badan. Malaikat itisna tu be mukonyo muka bagi perempuan. Dan ada dan seko tu. Mukanya dan dua tapak tangannya, dua tapak tangan bagi perempuan. Tu malaikat muka dan dua tapak tangan. Hak tu tak apa, boleh buka. Kata malaikat tu kai. Hak kata malaikat muka tu jika ada iyo kai pada malaikat muka tu. Jadi aurat perempuan hak merdeka ni semua setiap ada. Malaikat muka dan 22 tapak tangan hak tu buka boleh. Kata malaikat dua-dua ni jika ada ia perempuan yang merdeka tu di dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang. Nampak tu dah. Dalam sembahyang ia muka ia boleh, ia pakai kana tengah. Sampai tu retina ia masuk dalam hak ni luar pada hak muka tu. Ni orang tinang raya pakai kanan je buka sampai sini. Dagu. Kanan dok gitu. Tak leh tu hak ni aurat lagi ni. Aurat. Kanan hak bawah dagu tu je masuk luar pada hak muka dah. Ni. Ada dah kena pakai dah. Sampai sini. Maka untuk nak wisa penal tu untuk orang kena ketutup sini. Ia kena naik orang sini sikit. Untuk wisa penal tu untuk orang. Kerana di bawah dagu tu ia setara bagi hak muka dan juga luar. Luar daripada tu. Tu. Maka nak katuk bawah. Loh ni tak kira nampak sampai tekak. Oh kakak-kakak besi mana. Hak tu tak leh tu. Hak tu tak leh. Kena royak tu. Maka hak tu aurat lagi. Dalam semaya tu boleh antara muka dan dua tapak tangan ya boleh. Tu. Tapi bila pakai kana tu ia katuk sampai tangan. Duk tangan duk dalam dah. Tapi kalau nak royak kata orang tina tak akan kana boleh tak boleh. Dia katuk bi habis. Tangan duk ada. Pakai baju. Ikat sini baju dia. Lepas tu pakai cuk biasa, lepas tu pakai kelubung. Semaya dalam keadaan tu tak apa. Muka boleh tu tak apa, tangan boleh zahir. Boleh zahir. Tu banyak kalau kita luar negeri di Mekah mana, baik tu juga. Mungkin pakai khanu belakang orang jawi kita ya. Kalau Mesir tu guna. Bukan tu guna tak. Banyak benar. Tina pakai baju biasa ini mayat. Bokeh kadet-kadet lebih orang panggil terlajak pula siapa tak tahu hukum hak gapo pula. Jadi pakai baju biasa nampak rokok sujuk pakai debu. Hak tu nampak jadi teruk zahir dah. Zahir kata tak mengaji mana pula.
Tapi wallahu a'lam lah, mazhab lain boleh jadi kat mana tu dah. Kita pun tak ada ahlusi juga dah tu dalam mazhab lain tu. Sebab salat tumakninah gapo tu kan. Mazhab Syafi'i ya, dia syarat tumakninah. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi tu sunat ya tumakninah. Rokok, sujud apa, mazhab Hanafi tu yang tak ada masuk dalam wajib ni. Tumakninah dia tu masuk dalam kesempenat, masuk dalam sunat ya. Tak ada tumakninah tak apa. Rokok, sujud ke apa tu. Tu. Habis tu setengah orang dia mau tolong tanggung. Tanggung perbuat teh orang semaya tarawih ke Indo lah. Allah bismillah. Allah bismillah. So, dia mau tanggung. Tapi kita pun dah lekat dia tanggung tu pun kita rasa tak munasabah sebagai hamba Allah nak buat ibadat tu lah. Dia mau kata kena. Tanggung lagi mana? Mazhab Hanafi tak wajib baca Fatihah. Baca satu ayat pun sah dah. Satu ayat daripada Al-Quran pun hasil dah. Lepas tu bagi mazhab Hanafi, tak ada syarat tu maknina. Dan mazhab Hanafi, tidak wajib baca tasyahud. Ha? Habis tu, Allah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tasyahud pergi mana? Ha tu. Dia mahu tanggung ke mazhab Hanafi. Kalau taklid, tu mudah-mudahan. Ya sah kalau taklid Hanafi. Tapi kita buat ibadat ke Tuhan. Ni dah. Tilik kepada munasabah tu pula dah. Dia duduk je tak baca tasyahud dah. Dia salah dah. Lepas tu. Assalamualaikum. Allah. Berapa minit? 7 minit rasa ke? 20 rakaat. Tu dia. Kalau tanggung ke Hanafi tu maknanya sah lah atas mazhab Hanafi. Tapi sah pun orang panggil sah dalam keadaan taksi pada ibadat dah. Jadi mudah-mudah sangat. Tu sah pun sah dari rupa kata masak pun jadi tak ada nak manis mana. Tu. Kalau mazhab Syafi'i bakal tak sah dah lagu tu. Orang nurut pun lah. Orang nurut pun. Ada satu ponok Indonesia ke tu? Ni tengok dari klik tu. Dia baca Quran tarawih dia 30 juz tiap-tiap malam. Kote. Siapa kot tiga siapa sahan sudah tarawih. Pak pelajar dia beribu. Semua ya. Kita tak tahu lah lari. Tu baik kita tidur tak ingat dah. Tapi Tok Imai tu juga gila. Lima juh. Tok Imai seorang tu lima juh. Kat orang lain pula lima juh. Semalam tu kota. Kita pun jadi tilik situ tu rasa tak nak terima sangat lagi. Tak terima rasa boleh jadi ke? Orang ambil syahadah dah. Dulu Pak J. Ambil syahadah. Baca cepat dah. Lepas tu email ni, taruh mana. Tu. Syahadah tu tak mak. Ambil syahadah tu tak ada tidur mana tu. Tak ada itu tu. Lagi ada ambil syahadah. Dah, ya tak? Kita rasa, boleh jadi ke tu? Wallahualam, boleh jadi. Boleh klik tu nampak. Tapi kalau jadi sungguh tu kot, boleh ikut tangan dah situ. Lebih pada arak lah. Sebab arak sendiri pun kalau Syekh Yusri tu 3 juh semalam. Tarawih 3 juh. Jadi imej sendiri 3 juh. Maknanya 10 hari khotai kali, 10 hari khotai kali tarawih dia. Kalau pergi semayang dengan dia bakal. Saya pergi tengok dah. Uno tak lawa. Kita pergi tengok. Gila sejak ya. Apa sah ya? Saya apa gaya? Ada rasa sah ya? Apa lawa benar ada tu? Di Azhar tu pun lama cekak. Sampai aku sebelah sudah. Azhar boleh 10 rakaat je buti ya ceramah lu. Ya mit syekh lu wal wawasaf sama ya kecek. Lepas tu ya semaya pula. Lepas tu baca ya Quran sejuk. Dia baca warah, baca back ni lah. Dia baca apa? Dia baca kiraat. Sedap dengar boleh. Eng, gapa boleh dengar.
di atas maya tu jadi baca what do he tak he tu boleh bunyi. Oh dia baca tu email dia baca dalam semaya. Ha, semangat dia mau. Mau kita alo ko sari ko waso ko nipi. Ko sari ko nipi ko nipi ko nipi ko cari lapai ko cari lapai kata tengok lah. Ko cari lapai. Kalau ada khilaf kata pak lagi cari hak khilaf tu pak. Ni tak ada dah. Ada mana lapai. Ada tu 20 lapai 20. Orang ambil khilaf-khilaf ambil orang dan mami hak banyak. Ha tu. Dulu lapai tu habis ya dulu. Learning orang kita pun ada anu ada nah tu. Nabi buat lapai juga. Saya buat lapar. Ulama royak dari kitab fiqh mana tik kata solatut tarawih thamanu rakaatin ada tak? Tak ada. Kita carilah kitab mazhab Syafi'i. Ishruna rakaatan. Buka kitab mana pun besar lu. Kalau mazhab Syafi'i, kita tengok kitab ala sampai besar. Solatut tarawih ishruna rakaatan. Bagi duk mana situ kita? Sehingga ulama kata kalau tak cukup 20 tak dinamakan tarawih, hanya dinamakan qiyamul lail saja. Syekh Ali Jumaat kata, Syekh Ali Jumaat kata. Nama qiyamul lail ya, maknanya boleh pahala qiyamul lail, bukan tak boleh pahala, tapi tak dinamakan tarawih. Sehingga ulama kata gitu. Tu. Tak apa dah, hengga dah Nabi sebut man qoma, Nabi tak ada kata man tarawaha agapa ni. Nabi kata man qoma Ramadan imanan ya. Siapa yang dapat qiyam dalam bulan Ramadan dan penuh iman dan harap pada balasan Tuhan. Qoma tu jadi umum pula. Qiyamul lail tu. Dia bukan tentu pada tarawih. Setengah ulama tangguh hadis tu di atas tarawih dah. Tu. Habis situ. Kata Musannif rahimahullahu taala deh. Maka hasil ketiganya orang perempuan yang merdeka iaitu sekalian badannya melainkan muka dan dua tapak tangannya jika ada ia dalam sembahyang. Dan jika berhadapan ia, berhadapan olehnya, oleh perempuan yang merdeka tu berhadapan, berhadap, berdepan, bersekali dengan laki-laki yang ajnabi. Oh, duk lenak masalah. Dengan jatuh dengan orang semua. Dengan laki-laki yang ajnabi. Laki-laki yang helat. Laki-laki yang suku yang sah nikah dengan dia. Maka iaitu, iaitu aurat perempuan tu. Sekalian badannya. Badan bagi perempuan yang merdeka. Semua badan. Sengok muka. Dan dua tapak tangan. Ya, tu mazhab dah tu mazhab Syafi'i. Tapi ada kau lagi kata muka ni tak apa. Sabit tu duk bina atas satu kau je mazhab kita Syafi'i. Kau duk pakai learning tu, pakai kain kelubung tu, duk nampak muka lah. Satu kau dalam mazhab je. Kalau turut jumhur dalam mazhab juga, kalau kira semua muka nak kata juga. Nah, mastura, kena mastura. Kena mastura. Tapi orang kita kalau mastur rapat, oh dia mau nak pergi apa, orang panggil nak pergi keluar. Hak ni, hak ni buat hak, buat bini dakwah ni. Haa, dia ikut tu pula dah. Padahal hak tu, kalau dia tarim lah, tarim di Yaman, dia mau takkan boleh tengok muka orang Tino. Dia mau duduk setahun dah pun, dia mau takkan boleh tengok muka wanita tarim. Dia mau tak boleh tahu kata muka orang Tina tarim tu bekno. Rupa je bekno. Tak biasa boleh tengok. Tak akan boleh tengok. Dalam kedai tu Tina tu kata muka dia. Sengok duduk kerja kambing, kambing ke apa pun. Malaikat kalau ada muka pun puak hok suria hok. Kau hijrah mari ni sebab peperangan airport Afrika waktu kalau masuk. Kalau ahli Yaman sendiri, tak itu. Masya Allah. Sabit tu bila tak tengok muka orang Tina, dia tak ada khoyah mari dalam buku ni.
Sampai tu dia tak kecek mana bab nikah dia tu. Duk di Yaman tu kalau kecek mau nak nikah dak. Jadi pelat kita kecek buku nikah. Pelat. Jadi orang pelat. Sebab tak kecek mana. Bukan tak si nikah tapi ya suasana dia tu tak tak tarik we kita nak kecek benda tu. Muka tak tengok muka retina mak. Setahun tak bisa tengok. Maka bila mata tak sentuh benda tu, ia tak khoyar orang ikut saya. Otak ia kosong, otak ia duduk dalam keadaan. Mula. Ingat teh pun jadi mari, jadi semangat mengaji, cukup. Haa, tarik. Mesir, ui. Mesir. Terik-terik. Mesir ni teruk oleh kuahirah. Maka bau lu buku miak wang. Kalau pelajar Mesir, giduk setahun je. Kecek buat nak nikah lah. Nak nikah lah. Oh, tak boleh, wey. Tak boleh duduk, wey. Klik rumah, wey. Klik rumah lu. Nikah lu, nikah lu. Tahik naik kepala lah, wey. Turun tangga sampai rumah. Bawah rumah tu nampak lah. Tino arak lah, muda-muda. Terik-terik je makar, ya Allah. Bakar suara ketak-ketak. Aduh. Ah, tu dia. Yang makan. Budak-budak lagi nampak makan. Ha, tu mesti. Teka herah. Maka herah ni, orang ni tak ada cara mana. Tak cara mana. Syekh pun tak kata, tak boleh duduk. Begitu ya. Ha, tu. Sampai tu dia beza kot Yaman dengan Mesir ni. Mesir ni kalau kita nak tengok Islam, tengok di Syekh ya. Buat contoh di Syekh. Nak tengok hukum dengan apa, tengok kot Syekh-Syekh ya. Nak ambil orang tempat teh tu sebagai contoh tak boleh. Tapi dalam tarikh ni, orang tempat teh kita boleh buat contoh. Orang kampung dia tu, kita boleh buat contoh boleh. Kehidupan dia. Ha, orang tu deh. Rumah kita ni Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah lagi. Ku atas pada taning ni, mula dah nak wear dah. Mula dah. Di goro tu, di hakyai tu pun wear dah. Kecek Nayu tu lah, tapi depan buat kecek siya sama je. Buat kecek siya. Cerak-cerak kata orang Nayu dah siya back ni. Tu. Buku kelubung. Kalau kau atas ram tu, orang bakok tu, orang naro mana. Kelubung tu weh. Kalau kau kerabi kau tu, kau teruk lagi. Super ya. Kau rumah kita, Alhamdulillah. Tok nenek dia wak cok, orang panggil wak rakbuk tu. Lo ni pakai kelubung ni dengan sebab malu ya. Suasana terkenal. Bukan kata iman sangat leh pakai kelubung tu. Sebab kalau tak akan malu ke orang dia mau tengok. Ha, tu benda tu dah terkenal lagi. Bukan kata pakai dengan sebab kewajipan sungguh-sungguh leh. Ha, tu. Hak tu je kena bagi kesedaran. Aduh, betul dah. Kata Musanib Rahimahullah Ta'ala, maka itu sekalian badannya sehingga muka dan dua tapak tangan begitu. Tapi itu pun atas pendapat yang kuatlah dalam mazhab. Dan jika berhadapan olehnya oleh perempuan yang merdeka tu berhadapan dengan sama-sama perempuan, jadi yang muslimah. Perempuan yang muslimah. Kerana ada masalah kafirah ada depan. Ada depan. Sama-sama perempuan yang muslimah. Sama tina orang Islam. Atau dalam khulwah. Atau pada hadapan laki-laki yang mahramnya. Mahram bagi perempuan yang merdeka tadi tu. Untuk dengan ayah dia, adik dia. Tu. Nampak tu dah? Duduk seorang atau duduk dengan adik, ayah. Maka iaitu aurat perempuan yang merdeka tu barang juzud anggota yang antara pusatnya, pusat bagi perempuan yang merdeka tu dan lututnya, lutut bagi perempuan tu. Tak apa lah tu. Duk sorang antara pusat dan lutut. Duk depan ayah tapi gamuk ke dak tu suku tapi hukum eh nak ayat hukum. Kalau terbuka tu tak apa. Kalau tengok tak apa. Tak kira tak pakai gapo ni. Walaupun adik sendiri, abang sendiri pun dah.
Tapi hukum tu dah tahu tu. Nah, katanya tak apa, antara pasal lutut saja. Duk seorang mahram sama-sama tino dia. Sama-sama tino. Tak malu ke sama-sama tino? Malu dah. Tapi nak ya hukum kata boleh. Boleh. Ya tino ni kadang-kadang ya terpaksa pula ya soal kata ya teka-teka mari tu ya kena. Oi tolong gaul ustaz, tolong. Dah. Eh gaul belakang kau dah. Gatah ni. Buka. Samanya tak ada apa. Tak ada apa. Tu sama tino. Habis itu. Apa tu dah? Tak ada apa dah tu. Dan jika berhadapannya berhadapan olehnya oleh perempuan yang merdeka. Berhadapan berdepan bersekali dengan perempuan yang kafirah. Yalah kan. Ni supo dengan saya tak ni. Perempuan yang kafirah. Supo duk le kita kata orang tino kalau masuk dalam nak mano le tanding mano ya kena temu dengan kafirah ke apa semua. Maka iaitu aurat perempuan tu barang yang juzud anggota yang lain daripada barang lain daripada anggota yang zahid yang nyata pada waktu bekerja oleh perempuan yang merdeka saat itu. Kalau tu tak ada payah dah. Tak ada payah dah. Maka hasil baginya bagi perempuan yang merdeka itu 4 aurat. Pak. Hak saya 3 ya. Saya 3. Hamba saya 3. Perempuan yang merdeka ni 4. Mana 4 weh? Satunya satunya ke apa? Dalam semaya. Kena kira pula. Ya 4 mari mana lebih buat ya ni. Jatuh 3 je kalau kira. Saya 3. Hamba perempuan perempuan merdeka. Dalam semaya. Fi salah. Uish. Besar eh. Kharijas salah. Di luar. Dalam semaya. Luar semaya. Dalam semaya ni ke apa? Jami'ul badan. Semua setiap badan. Lain daripada. Illa. Atau. Siwa. Lain dari wajhi wal kaffai, lain daripada muka dan dua-dua tapak. So situ kita suka ammah. Ammah ni dah semayat antara pusat itu. Di luar semayat itu baik pula. Satunya Indal mahram, dan muslimat di sisi puak tino Islam sama yo. Yang ketiga gapo? Khulwah. Yang keempat indal ajanib sama jatuh ajnabi. Ajnabiyah. Yang ke apa? So 2 3 4 5 yang kelima indal kafirat. Okey kafe. Di sisi mahram dia dan di sisi tina sama tina teka khulwah supo. Gapo? Gapo ni? Antara pusat dan lutut. Ma baina surah warubah. Dua. Indal ajanib ajnabiyah jami'ul badan. Tak suka orang tu. Orang ni semua setiap badan. Semua setiap badan.
Indal kafirat subhan ma la yazharu indal mihna. Ghairu ma yazhar indal mihna. Lain daripada barai hak zahir ketika kerja. Jadi pak, pak, tu dia Allah SWT. Habis itu maka hasil bagi aurat perempuan yang merdeka tu pak, aurat perempuan yang hamba tiga sama dengan laki-laki tiga, tiga tiga pak. Ha, tu tiga tiga pak. Tapi tak serupa tiga hak jantan dengan tiga hak hamba perempuan tak serupa lah tu. Ha, tapi sama-sama pada tiga tu. Eh, boleh dah. Ha, tak apalah, tu sekadar tu dulu. Padahal kemudian kata syahdan bermula mengetahui akan kaifiat sembahyang, iaitu bahawa mengetahui akan segala rukunnya dan segala syaratnya. Ha, nak mula lah tu. Ha, tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tak leh ya, ya kata qada hak zahir. Ya kerja boleh buka qada anak qada tu. Hak boleh buka. Kaca buka, kerja gapo hak kena buka bih. Boleh buat bukan kerja. Bukan kerja, dah bukan kerja orang tino. Tu. Kalau boleh buang kerja, perakuat dengan satai pun kerja. Boleh buka habis. Bakal luar dalek. Dah. Perakuat dengan satai. Yalah tak? Dan bab. Kerja. Dan fashion. Jangan tu kerja ni boleh buka. Ha, kena lagu tu. Fashion je kena pakai luar dalek so ya. Aduh, wah. Dia buka. Dia buka kerja dah tu. Mihnah ni kerja harian dia. Jual beli. Ha, tu. Dok dinak ya kena buat sometime eh saya. Nak saya lot juga. Eh. Ha, kau dah mana? Kau dah mana? Kau dah tu ya. Ha, tu. Dia tak serupa tu. Oleh bon ni tak masuk lagi kerja. Masuk lagi kerja gatino. Walau dah dakwa kata ah kat boleh bon acip. Kalau tu acip lagu tu ha betina boleh pakai acip belako. Bola acip, bola fujing dah dalam ni. Muay Thai acip. Muay Thai betina dah. Ha tu. Ha, tu, dia bukan hak dia dah tu. Dia tina tu dia nak dakwa ke orang panggil kebebasan. Nak pergi sama jatah. Jatah boleh buat apa? Tina kena boleh buat ke tu. Ha, hak tu masalah. Tak sama. Bukan rekan tina mahu duduk hunga gitu. Hak jatah tu pun main bola tu banyak perkara ada. Kalau kita kerusok ke. Dari hal manfaat ada pun kerusok ke ada. Manfaat ni kita tak nak boleh tubik peluh, kira, buat kelangkai dah. Tapi dalam kerusok ke tu, ada juga. Ya mula, ya manah, ya murih, ya ada arom. Benda-benda-benda kan ada, haa. Manah. Benda yang seruk, buang. Aruh, ingat lah. Hak jenis, hak pasang jenis, murih-murih tu lah, siap lah dah. Tak kira berdek dah nak berdek. Ah tu.
ada. Jadi kadang-kadang tak boleh ajar, tak boleh kawal arum tu. Tengok tu duduk berlaku ke apa di nibong. Oh tak jauh silap padahal dia mau adik dia misalnya lihat kita waktu silap lagi rung. Pungah lewat adik dia. Oh ni lah. Malu habis. Berita tu buat rata-rata negeri. Malu kat orang. Ha situ. Kerusak care tu. Kerusak care tu. Kita kata. Padahal banyak jalan ni lagi untuk nak. Untuk nak boleh kita tubik peluh apa semua tu. Tapi bola di Yaman dia pakai kain sarung pula ke. Arak Yaman kain sarung. La ilaha illallah. Tapi lek dalam ya kemah wala ya pakai super pakai seluar lek dalam tu. Kosong mum gitu. Ada suka. Suka kita tengok pok ya tu kita suka. Tapi kalau main dengan orang kita, jadi sedap orang kita pula. Tapi, jadi kita tengok ia tu suka. Yaman ni. Yaman. Haa, tu. Pakai sarung bola. Yaman suka-suka semua. Haa, baik untuk suka-suka. Tapi siapa kelupuk banyak kara tu tak boleh lah. Habib Umar sendiri pun, timbul lah mari. Zero Habib Umar. Tu. Abi Umar, Abi Umar doa ya nak kita wah. Memang ke Zahra. Nak ya tak ada masalah apa cuma jangan melampaui ya. Siapa tu tengok. Kadang dia berjudi ada. Ha tu lain banyak kawan lah. Di motor malam ni liwa kena eh. Malam ni. Ada liwa. Demo kata buku apa? Sat ni eh. Dah. Liwa tak? Liwa dengan apa? Okay. Dia muka kaki wala ni mahu tu. Jejong lebih. Tak boleh kot. Tapi tu dalo tak boleh tu. Tok dalo yo. Untuk dari tempat ni yo tak semi main. Yo hare. Yo hare. Boleh yo tengok situ dah. Yo tengok. Banyak perkara. Dia yo. Letih ni kia mulai apa tu nak ngaji ya, tak ada tak ada orang dah. Dia tak gerak. Kalau dia lepas we mai kat kadang-kadang ngorek tu orang bear tu baru duk musung lagi. Nak we kering peluh pula. Makan selama pula. Dekat masuk isya ada bawa nak belum semai ngorek. Ha kalau main bola betul. Ha tu. Lagu tu dah tok daloi tak we bawa mula bawa tapak lo ni ko. Tak boleh. Tak boleh. Yang tilik pada tu, kita pun nampak gitu. Kalau nak main pun, klik rumah. Klik rumah pergi main ke rumah. Kalau selama duduk telefon nak, hukum haraya tetap situ. Hak dia. Dia tengok banyak kara dah tu. Dia tengok. Mula bosing, oh, mula benar. Dia kata, waduh orang main bola tu. Sepak buat apa? Sepak klik main tuwe pula. Kalau sepak kau dinding tu, klik main tuwe. Sepak klik main tuwe. Ya. Tak boleh. Dulu kalau lepuk main bola tu, ambil luar tu. Main bola. Lepas tu klik main malai-malai juga. Ha. Kata. Ana kena mapuh mutu ni kena tolak mutu masuk. Jangan we dengar suara. Apa ada baca minhak. Allah baca minhak kena masuk pun. Bota ada cerita dah dah. Ya mai sekek, buat sekek ni mai sepak. Lepas tu memang duduk dalo ni tak boleh mai apa jadi puah. Kena tu baik gak tu baik pak tu mai bawa masa sepak kat luar tu. Lepas tu siapa gelak tengah alat tu ha kata duduk tolak mutu lah masuk. Masuk telefon. Masuk telefon. Lepas tu ada demo. Demo demo berita ke Bo Royak. Bo tu mari klik dah nampak ni. Dia tak tahu dia tu sini. Ya Allah. Itu bodohnya. Tu duduk sepak wah tu. Ya tu. Kalau duduk sepak apa ke dia. Kalau sepak klik mari kita pula. Dia kata.
Tak ada beda apa, tak ada beda apa gitu. Lepas tu mai 2 3 4 kali tak gialah. Dia kena dengar wah tulis sekali dua tak gialah. Betul. Tak gialah, tak ada biar ni nak gialah. Lagu tu eh. Wah, tak kata dulu ya tak ada, tak ada ya di tubuh tak naik lagi tu. Tekak duk sekel tu tubuh moleklah. Jadi hun moleklah. Mau hidup dalam tak lama, serak naik. Itu pun di sininya tak ada boleh main pun. Tak boleh main. Lagu tu lah berlaku. Maka sangat taat kepada unik tu. Itu jalannya selamat, jalannya jaya tu. Akak tu dulu lah dah. Asyhadan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'uzu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا تغسل كل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فاكلم وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد طش السبع والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنسى وذكر وارزق كل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علماء ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين في كل لحظة الأبد على خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته